ketika harus menghadapi kelompok gerakan separatis yang kemudian juga selalu ada ancaman-ancaman selalu dilakukan, kemudian tembak-menembak itu sudah hal keseharian. Adakah pengalaman tertentu yang masih Anda ingat sampai sekarang? Memang pengalaman kami selama di Negeri Aceh itu sangat indah dalam hidup kami, dan pengalaman-pengalaman yang penuh resiko. Yang pertama kami datang, baru 3 hari pos kami sudah diserang oleh GAM. Ya, ada 6 orang yang masuk rumah sakit. Kemudian ketika kami patroli, gabungan sama aparat lain, sama TNI, pada saat itu kami disanggong. Disanggong secara mendadak. Nah, kemudian pada saat kami cari perlindungan, ada anggota kami, baik itu TNI, yang gabungan itu TNI sama anggota BRIMOB, itu kena tembak, tapi tidak fatal, ada yang di tangan dan ada yang di kaki. Nah, kami sendiri pada saat tempat kami yang persis di dada ini bolong, tapi kami tidak tahu kenanya di mana. Jadi Anda tertembak? Ya, tidak kena artinya, tapi tempat yang kami berdiri itu bolong. Kok bisa bolong tapi tidak terkena? Ya, itu mungkin rahasia Tuhan. Kami nggak tahu. Ketika kami turun sudah mengadakan perlindungan, kemudian adakan perlawanan terhadap GAM. Kami melihat ada anggota kami yang ketembak, dan kami berdiri keluar untuk mengatur strategi. Anggota ada yang berlindung, kemudian ada yang membuat manuver untuk mengejar GAM. Ketika itu GAM kelihatan bawa senjata, nembak baik dari beberapa sisi, dari depan sama dari kanan, sisi kiri kanan. Tapi pada saat itu resiko memang kami yang kami hadapi, bahwa ini memang kita sudah kematian, sudah ada, sudah mendekat. Tapi pada saat itu nggak ada yang kena, hanya luka saja. Luka saja. Ya. Nah, itu suatu hal yang memang yang akhirnya membuat. Berapa jam itu proses tembak menembak itu? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ya. Kemudian kami adakan pengejaran, ada beberapa GAM yang memang kami tangkap, baik sama orangnya sama persenjataannya. Nah, dari situlah kita percaya bahwa kalau kita tidak punya niat membunuh, pasti kita diselamatkan sama orang yang niat jahat sama kita, pasti kita tangkap. Selama proses pengabdian Anda di BRIMOB, sebelumnya sempat di Densus dan sebagainya, Anda pernah tertembak, Pak Doni? Kalau tertembak sering, tapi tidak kena. Sering ditembaki, tapi tidak pernah kena? Tidak pernah kena. Tidak pernah kena? Iya. Karena memang kita dihadapkan. Karena apa kira-kira? Karena Anda lincah menghindar, atau karena Anda beruntung selama ini, atau karena apa ya? Ya. Karena sehari-hari selalu ditembaki, tapi tidak pernah kena? Ya, yang pertama memang dari lincah, mungkin dari keterampilan yang kita miliki. Yang kedua, memang beruntung keselamatan yang diberikan sama Tuhan, baik pada diri sendiri maupun tim. Jadi selama saya memimpin dan anggota, ya tidak ada yang memang fatal, yang tidak ada yang mematikan. Kalau luka, udah sering. Anda terluka? Ya, terluka hanya kecil-kecilan, kena body face, kemudian tergores, kena percikan, sering. Jadi kalau bunyi peluru, bau mesiu itu Anda sudah hafal ya? Sudah hafal. Kalau peluru dari lawan, kalau jaraknya jauh kurang lebih 1 meter, itu bunyinya nyaring. Seperti apa? Seperti cung, cung gitu. Tapi kalau pada saat peluru dekat mungkin hanya 5-10 cm, itu di badan kita tuh seperti cht, cht, gitu. Jadi kita dengar, dan baunya kita tahu. Jadi saking seringnya Anda sudah hafal bunyinya. Ya. Jadi dari bunyi Anda sudah tahu, Anda sudah bisa memperkirakan ini kira-kira jarak pelurunya berapa jauh. Sudah tahu. Tidak ada rasa takut lagi mendengar dan mencium bau peluru? Kalau sudah ketika kita hadapkan dengan situasi seperti itu, rasa takut kita hilang. Bahkan mungkin kita menyerahkan kepada Tuhan bahwa memang saatnya kita mati, kita sudah siap. Maka untuk membakar emosi kita dan semangat kita, untuk daya tempurnya semakin lebih semangat lagi. Malah justru tambah semangat? Tambah semangat, karena kita sudah dihadapkan lagi itu. Adrenalin lebih tinggi lagi. Tapi itu kan pribadi. Kalau dengan anak buah yang mungkin pengalamannya belum terlalu panjang, mungkin masih ada hal-hal lain? Ya, tetapi ada satu kunci. Ketika kita sebagai seorang pemimpin, kalau dengan situasi seperti itu, anggota mungkin motivasinya lebih tinggi lagi. Apalagi kita berdiri di depan, maka anggota tim kita itu lebih berani lagi. Jadi Anda yang harus menunjukkan keberanian. Tidak boleh sedikit pun ada rasa takut di muka pemimpin. Tidak boleh. Karena kalau pemimpinnya memberikan suatu kesan yang negatif atau rasa takut, maka anggota
mungkin lebih daripada itu. Saya ingin tahu, Pak Doni, Anda, saya sempat mendengar kemudian juga bercerita, Anda saat masa kecil pun, Anda berasal dari Timur Timur. Ya. Pada saat masa kecil, Anda sudah dihadapkan dengan konflik bersaudara di sana. Ya. Apakah itu kemudian yang juga membentuk mental Anda ingin menjadi pengabdi masyarakat karena pengalaman konflik masa kecil di Tim-Tim? Ya. Masa kecil kami memang indah bagi kami. Artinya kami hidup ini, kehidupan yang pahit itu sudah kita rasakan. Alam yang membentuk kami. Pada saat itu, kami senang melihat aparat keamanan kita, dalam hal ini TNI, yang bertugas ke sana. Jadi mereka mungkin meninggalkan keluarga, sehingga mereka senang sama anak kecil. Pada saat itu mereka mengambil kami, dan memang kami pun pada saat itu tidak sekolah, sedang putus sekolah. Kemudian mereka mengambil kami untuk ikut di pos mereka. Dan itu tidak hanya tugasnya, tidak hanya untuk suatu hiburan bagi mereka, tapi itu memberikan untuk kontribusi ketika mereka dihadapkan kepada masyarakat yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya kami dijadikan interpreter. Nah, tugas daripada memberikan penerjemah juga sebagai penunjuk jalan, karena kita hafal daerah. Kemudian yang berikut adalah membawa perlengkapan tempur daripada aparat TNI ini. Ya. Jadi dari usia 11 tahun Anda sudah terbiasa tempur? Ya. Dan sampai sekarang itu sampai terbawa? Sekarang, ya. Itu yang menambal keberanian karena itu? Ya, dan bahkan kami pada saat itu kurang lebih umur mencapai 14 tahun kami ketembak dan kena di kaki. Ya. Jadi ya. Tadi saya tanya Anda pernah tertembak apa tidak, semasa menjadi polisi tidak, tapi justru tidak. Ketika umur 14 tahun ya. Sudah ya. Tertembak? Ya. Jadi nyali Anda tuh dari belasan tahun sudah bernyali ya? Dan sampai sekarang, sampai sehingga ini. Akhirnya menjadi Kepala Detasemen A, Brimob Polda Metro Jaya. Yeah. Terima kasih banyak Pak Doni atas cerita Anda. Baik. Selamat bertugas, semoga nyalinya terus dilipat gandakan untuk melindungi masyarakat. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Anda jadi sengaja menantang ya? Sengaja ngomong seperti itu, Hercules diam aja di belakang. Enggak lama ada anak buahnya datang. Ya terpaksa saya tembak. Dang, dang, dang.